السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Rabbul Izzah dengan kurniaannya dan rahmatnya yang tidak terhingga. Pertama sekali saya bersyukur kepada Allah atas ruang dan peluang masjid memberikan kepada saya pada malam ini untuk bersama-sama dengan tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masuk dan kita pun telah masuk pada tahun hijrah yang baru, 1446. Bermakna benda yang duduk di depan kita kui dekat. Benda yang duduk di depan kita kui dekat. Dan benda yang duduk di belakang kita kui jauh. Sekiranya kita masih lagi memikirkan benda yang duduk di belakang kita, tak pernah berhenti, yang kui jauh tu, maka kita dalam golongan orang yang tertipu. Kerana kita terlupa memikirkan benda hak yang kui dekat, kui dekat, kui dekat, kui dekat. Akal kita, tubuh badan kita hanya memikirkan perkara yang kui jauh. Dan kita terlupa benda yang kui dekat dengan kita. Kita pun tak sangka kita boleh hidup sampailah 1446. Hijrahnya 1446. Masihinya tak lama lagi kita nak tukar tahun dah. 97, 8, 9, 10, 11, 12. 2025. Dan apa yang kita dah buat dalam hidup kita. Dan bulan ini semua orang akan cerita pasal hijrah. Apa yang saya nak bawa dari saya dan tuan-tuan. 13 tahun Nabi duduk Mekah. Kisahnya semua kisah penderitaan. 13 tahun tuan-tuan.
Kisah dia, kisah semua, kisah penderitaan. Orang Islam, Nabi tak boleh makan. Orang Islam kena seksa. Semayang kena sembunyi-sembunyi. 13 tahun itu cerita dia, cerita penderitaan. Sampai satu masa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih wa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka 10 tahun itulah maka waktu kebahagiaan bagi umat Islam selepas daripada hijrah itu sendiri. 13 tahun Nabi di Mekah, kita dengar semua cerita yang cerita derita bagi Nabi. Tahun kesedihan Nabi. 13 tahun tuan-tuan. 13 tahun itulah waktu penderitaan Nabi dan umat Islam. Saya dan tuan-tuan nama pun Islam. 13 tahun perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini saya dan tuan-tuan boleh duduk dalam masjid. 13 tahun air mata Nabi, 13 tahun darah sahabat, 13 tahun penderitaan, 13 tahun waktu penderitaan Nabi dan umat Islam itu, hari ini saya boleh sujud kepada Allah sembahyang maghrib. Sabit hak yang 13 tahun sebelum daripada hijrah itu dan 10 tahun di Madinah. Saya kenai sembahyang maghrib. Saya kenai sembahyang isyak. Saya kenai sembahyang subuh. Saya kenai Al-Quran. Saya kenai sembahyang lohok. Saya kenai sembahyang asar. Saya dan tuan-tuan jangan lupa. Saya dan tuan-tuan jangan lupa hasil air mata, hasil darah umat Islam 13 tahun sewaktu Nabi duduk di Mekah. Jangan lupa, kita jangan lupa tuan-tuan. Nak mai tasua, nak mai asyura ni. Inilah waktu 13 tahun. Darahnya sahabat. Darahnya umat Islam. Air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kena kenang yang tu. Kita kena ingat yang tu. Kita boleh semayang satu titis darah kita pun tak keluar. Kita boleh puasa tasua. Kita boleh puasa Ashura, satu air mata pun tak tumpah di bumi Allah ini tuan-tuan. Kita boleh sembahyang maghrib tadi, tak ada satu peluh pun yang keluar daripada tubuh kita tuan-tuan. Semuanya adalah cerita 13 tahun sebelum daripada hijrah. Sampai masa hijrah, Nabi pindah bukan macam kita pindah. Nabi pindah tak macam kita pindah, tuan-tuan seronok, kita pindah rumah baru. Kita dapat rumah baru suka. Seronok tuan-tuan. Tak. Nabi pindah dengan nyawa Nabi. Nabi pindah dengan nyawa sahabat Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Nabi pindah dengan nyawa Sayyidina Abu Bakr. Yang ni tuan-tuan, kita nak jadi baik pun kita tak mampu. Kita nak hijrah kepada akhirat ini pun kita tak mampu.
Perintah hijrah ini, tuan-tuan, di Madinah umat Islam dalam keadaan yang penuh kebahagiaan. Disambut oleh orang-orang Madinah. Sebenarnya, bahagia ni dengan apa, tuan-tuan? Allah bagi tahu kita. Orang duk ingat bahagia ni dengan reta. Lalu orang duk himpun lah reta. Orang duk himpun reta bertimbun-timbun. Orang ingat bahagia ni dengan rumah yang besar. Orang duk perbesar rumah lah tuan-tuan. Tapi tak bahagia lah. Orang mukmin ini bahagia depa ini apabila depa boleh mempertahankan imannya. Cerita Sumayyah mempertahankan imannya, keluarga Yasir mempertahankan imannya sehingga Nabi berdoa untuk keluarga Yasir, berbahagialah keluarga Yasir. Berbahagialah keluarga Yasir. Berbahagialah keluarga Yasir. Ketika anaknya dibakar, Sumayyah ini dibunuh kerana mempertahankan iman. Masa tu Rasulullah tengok jatuh ayat mata Nabi, tuan-tuan. Saya nak tanya diri saya, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan. Banyak mana ayat mata saya dan ayat mata tuan-tuan jatuh kerana mempertahankan agama Allah. Banyak mana ayat mata tuan-tuan yang jatuh ke bumi ini kerana mempertahankan iman dan mempertahankan iman umat Islam itu sendiri. Ketika peristiwa keluarga Yasir, Nabi angkat tangan, tuan-tuan. Zaman ini, zaman agama itu diinjak. Zaman ini, nama Allah iaitu Tuhan kita dipijak. Zaman ini, nama insan yang 13 tahun yang mau dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy, yang diseksa sahabat-sahabatnya, dihina dan diejek. Apa yang saya buat dan apa tuan-tuan buat? Betul kata ulama, Sayyiduna Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia telah tinggalkan kita 1400 tahun. Jasad Nabi tak ada dalam dunia ni. Sebenarnya Nabi juga sudah tidak ada dalam hati kita. Jasad Nabi sudah hilang daripada bumi ini. Sebenarnya Nabi juga telah hilang dan telah mati di dalam hati-hati umat Islam akhir zaman. Tuan-tuan, hadis pertama Nabi sampai Madinah, Nabi cakap apa? Nabi kata, sebarkan salam. Afsus salam. Nabi kata, hubung silaturahim. Kita buat silaturahim, kita tak berjaya, tuan-tuan. Saya tengok diri saya, tuan-tuan tengok diri tuan-tuan. Dalam hidup kita, siapa yang orang kita telah putuskan silaturahim? Bermakna sekadar kita mendengar cerita hijrah ini puluhan tahun,
Tetapi apa yang Nabi pesan dekat kita, kita buat tak tahu. Tuan-tuan, saya nak habis lagu ini. Sembahyang saja tidak boleh menyelesaikan untuk kita bebas daripada neraka. Puasa bulan Ramadan saja tidak boleh membebaskan kita daripada api neraka. Bayar zakat pada hari raya Aidilfitri dan bayar zakat setiap tahun tidak boleh membebaskan, itu saja tidak boleh membebaskan kita daripada api neraka. Melaksanakan haji di Makkah, itu saja tidak boleh melepaskan kita daripada api neraka. Kerana apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selesai semua umat Islam ini meniti titian sirat. Kita akan berada di satu tempat namanya Al-Qantarah. Al-Qantarah ini adalah pembalasan di antara kita dan manusia di sekeliling kita. Siapa orang yang kita pernah zalim dulu, dia mai kat kita. Kita ni dah lepas titian sirat, tuan-tuan. Siapa dia orang yang kita putus silaturahim, kita bergaduh dengan dia, kita tak mau minta maaf, akan kita bertemu di Qantarah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembalasan di antara hablum minan nas. Tuan-tuan, kita dulu duk ingat lepas titian sirat selesai. Tak selesai, tuan-tuan. Kita duk pulun lah, tuan-tuan. Kita duk pulun hak ni dari dulu sampailah. Kita lupa pasal mak ngampah. Nabi kata, orang yang derhaka dengan mak, dengan pak dia, tak dibenarkan masuk syurga. Kita duk pulun, tuan-tuan, benda hak wajib satu dan kita tinggalkan kewajipan wajib yang satu lagi. Kita duk bergaduh dengan adik-beradik sampai elak. Padahal Nabi kata hubungkan silaturahim. Yang ketiga, Nabi pesan apa dia? Nabi kata bagi makan. Yang keempat, baru Nabi pesan sembahyang malam. Tuan-tuan, saya nak cerita pasal bahagia ni kait dengan hijrah ni. Bila umat Islam ini sampai di Madinah, umat Islam bahagia, tuan-tuan. Kerana bumi Madinah penuh dengan kasih sayang. Sebab itu, tuan-tuan, kalau kita pergi Madinah, kita rasa kasih sayang tu. Sebab orang-orang Ansar ini penuh dengan kasih sayang. Orang muhajir sampai ke bumi Madinah. Orang muhajir, tuan-tuan, baru pindah tak ada rumah. Orang Ansar boleh kata, aku ada dua biji rumah, ambil lah satu. Kita sampailah bergaduh pasal rumah, tuan-tuan. Orang Ansar kata, aku ada tanah, ambillah sikit. Kita bergaduh dengan adik-beradik pasal tanah, tuan-tuan. Pasal tanah, tuan-tuan. Kita tak boleh ikut cara orang Ansar tu. Saya tahu dan tuan-tuan tahu. Benda yang kui dekat dengan kita adalah liang lahat. Saya masuk liang, tuan-tuan masuk liang, benda yang kita duk bergaduh, benda yang kita duk peluk, saya tinggal, tuan-tuan tinggal. Tak ada satu pun, siapa pun pernah terjadi, dia bawa reta dia masuk dalam liang. Tapi kita tak percaya itu. Kita sanggup besok nak kena tahan di Padang Mahsyar. Kita sanggup nak ditanya di Padang Mahsyar. Kita tak boleh buang nak maki orang ni.
Maki orang ni berdosa, tuan-tuan. Saya tengok diri saya daripada saya akil balik sampai umur lah hampir 60 ni. Berapa orang yang saya maki dan berapa orang yang pernah saya minta maaf. Kalau saya tak jumpa orang yang saya pernah maki ni, tuan-tuan, saya akan berjumpa dengan mereka besok di Al-Qantara. Melainkan jika mereka yang kita maki hamun ni, tuan-tuan, mereka maafkan kita. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, siapa orang bahagia ni? Ada satu syair dia kata, walastu ara sa'adah jam'a malin, walakin at-taqiyya huwa sa'id. Dia kata, ulama ni dalam syair ni dia kata, aku tak melihat kebahagiaan itu dengan harta, dia kata. Tapi sebenar-benar orang yang bahagia ini adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Malam ni saya nak buat dua pandangan ulama tentang tanda bahagia. Pertama, apa kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala? Dia kata orang bahagia ni, dia kata, min alamati sa'adah, alamat tanda orang bahagia ni, pertama dia kata apabila Allah permudahkan untuk dia buat ibadat. Kita lepas sembahyang maghrib, kita mudah nak buat sembahyang sunat maghrib, ni orang bahagia, tuan-tuan. Saya kadang-kadang, tuan-tuan, duduk di rumah, saya riau seorang-seorang. Siapa saya riau? Umur saya nak masuk 60. Keluarga Yasir, anak-beranak semua mati. Bila berabah, kena seksa, badan dia penuh dengan bekas-bekas, tuan-tuan. Bekas kena serit dengan kuda yang liar. Saya nak masuk 60. Qabliyah ba'diyah pun saya tak boleh. Sembahyang sunat qabliyah ba'diyah pun saya tak boleh, tak cukup umur nak masuk 60. Besok kat padang mahsyar, Allah tanya kita, kita nak jawab apa? Aku bagi hang umur 60, hang buat apa? Kita nak cakap dengan Allah, cari duit saya. Kita nak cakap dengan Allah, aku tak ada masa, aku cari duit, ya Allah. Sebab lah hidup susah. Lah barang semua mahal. Aku kena cari duit, ya Allah. Aku bagi hang umur sampai 60. Hang tak boleh bangun walaupun 2 rakaat pada waktu malam. Walaupun datang perintah daripada aku, fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang bangun malam, besok aku letak dia pada satu tempat, satu maqam yang terpuji, kata Allah. Mana lawan dari terpuji, iaitu maqam yang hina. Hang kalau nak duduk tempat terpuji, nak tak mau pi tempat hina, hang bangun malam. Sampailah umur nak masuk 60. Tak boleh bangun malam walau 2 rakaat. Kita nak cakap apa dengan Tuhan? Kita bukan tak tahu. Kita tahu hukumnya. Kita tahu pendapat ulama'nya. Kita tahu sehingga kita berbalah dalam masalah perkara tersebut. Tapi pasal apa aku tak boleh bangun?
Bila aku nak bangun? Sampai bila aku nak bangun? Allah peringat kat kita tiap-tiap minggu dalam surah As-Sajdah. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na farji'na ya Allah farji'na ya Allah ya Allah, tak kehidupkan kami balik boleh tak ya Allah? Allah tanya kita, kamu buat apa? Kita cakap dengan Allah, na'mal salihah. Aku nak semayang balik. Aku nak bangun malam balik. Aku nak semayang witir balik. Aku nak serkah balik. Lah, baru aku tahu. Duit yang aku duk sayang, duk himpun, duk bergaduh dengan duit beradik. Aku tak bawa, ya Allah. Lah, baru aku tahu, ya Allah. Boleh tak? Tolong hidupkan aku walaupun selama salat sunat 2 rakaat. Aku nak balik rumah. Aku nak ambil semua kereta aku. Aku nak masuklah tabur masjid, ya Allah. Tolonglah. Ya Allah. Aku nak pergi jumpa mak aku. Aku nak pergi minta maaf kat dia. Aku nak jumpa kakak aku. Aku nak minta maaf kat dia. Aku nak pergi jumpa abang aku, ya Allah. Aku nak minta maaf kat dia. Aku nak jumpa orang satu masjid, ya Allah. Walaupun kami semayang satu sob. Tapi kami duduk bergaduh dalam duduk satu masjid. Aku nak minta maaf dengan kawan-kawan aku ni, ya Allah. Kau perintah kat aku dalam Al-Quran. Ashidda'u alal kufar ruhama'u bainahum. Aku lawan perintah kau. Kau suruh aku sayang semua umat Islam. Kau sebut di dalam Al-Quran, apabila kita masuk di dalam masjid, apa yang dijanjikan oleh Allah? Allah kata, man damai, tenang. Siapa aku tak tenang duduk dalam rumah, ya Allah. Rumah hang kah silap? Masjid kah silap? Sebenarnya yang silap kita. Tiap-tiap dalam semayang kita minta dengan Tuhan. Siratal ladzina an'amta alaihim. Benda ni kita macam nampak tak ada apa kan. Saya bawa diri saya tuan-tuan. Ya Allah, tunjuk kami jalan orang yang telah engkau bagi nikmat ke atas mereka. Siapa dia? Orang beriman. Orang soleh. Tapi kami minta lindung, ya Allah. Ghairil maghdubi. Kami minta lindung apa dia? Daripada jalan yang orang yang kau marah, yang kau benci, yang kau tak suka. Saya nak tanya tuan-tuan, benda yang kita duk buat tak betul ni Tuhan suka lah? Benda yang kita buat ni, yang duk cakap dalam satu masjid ni, Tuhan suka kah? Lepas semayang fardu, kita duk rehat, tak mau semayang. Semayang sunat maghrib, sunat isyak ni, Tuhan suka kah? Allah sebut dalam hadis kudsi, hamba aku yang perbanyakkan nawafil, biarlah hamba yang aku sayang, yang aku suka, yang aku kasih.
benda Tuhan suka kita tak buat tuan-tuan. Benda Tuhan tak suka kita terus buat. Kita tepuk dada kita. Kita tepuk jantung kita. Aku dan terus aku. Tuan-tuan, dalam dunia ni kita buatlah ikut suka kita. Tapi sampai masanya kita kena ikut apa yang Tuhan suka. Dalam dunia ni kita buatlah apa yang kita suka. Tapi besok kita kena ikut apa yang Allah suka. Dalam dunia ni buatlah apa yang kita mahu. Sampai satu masa kita akan ikut apa yang Allah mahu. Bila sampai satu masa Allah tanya kita, siapa Tuhan aku? Siapa Tuhan kamu? Benda Allah tak suka dalam hidup, kita buat. Boleh kita kata, Allah lah Tuhan aku. Masa dalam hidup, hang tak mau ikut aku pun. Hang ikut aku buat semayang saja. Hang ikut aku buat puasa saja. Hang ikut aku bab haji, bab umrah. Hang tak ikut aku bab lain. Pasal apa? Lekat tanya, siapa ikutan hang? Kita boleh cakap Quran tuan-tuan. Kita tak ikut Quran pun. Kita baca ya. Kita baca Al-Mulk. Kita baca Al-Kahfi. Kita baca Al-Kahfi tapi kita tak ikut surah Al-Kahfi tuan-tuan. Boleh kita cakap, Quran ikutan aku. Nanti malaikat kata, hang kenal tak siapa ni? Hang kenal tak pemuda ni? Hang kenal tak orang ni? Bolehkah kita kata, saya kenal ya Allah, saya kenal wahai malaikat? Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bolehkah kita jawab kita kenal tuan-tuan? Kita tak ikut Nabi pun. Nabi suruh kita lawan. Nabi suruh kita lawan. Nabi suruh kita tak mau buat. Tuan-tuan nak abak main macam ni. Nabi ni punya sayang kat kita. Dia tahu kita ni jenis orang. Jenis culas. Nabi kata siapa yang lepas semayang patut isyak, dia bangun semayang sunat 4 rakaat. Nabi kata menyamai dengan orang yang semayang pada malam Lailatul Qadar. Sebab Nabi tahu kita ni siapa. Nabi tahu masa muda kita dulu, kita ni bukan jenis duduk dalam masjid tuan-tuan. Kita boleh duduklah masjid ni tuan-tuan berapa tahun ni saja. Masa umur kita 10 tahun kita tak tahu kita di mana. Masa umur kita 20 tahun kita tak tahu kita di mana. Tetapi kita kena berterima kasih dengan Allah. Pasal apa? Ketika mata kita mula kabur. Kaki kita mula tak segagah dulu. Tangan kita mula tak sekuat nak genggam. Benda yang sepatut kita boleh genggam, tuan-tuan tak kuat dah macam dulu. Nak buka betul kicap pun tak upayalah, tuan-tuan. Nak turun rukuk dan sujud pun kita rasa, ya Allah, lutut aku sakit. Masa lutut kita kuat dulu, kita pergi mana?
Kita kena cakap terima kasih dengan Allah. Ya Allah, pada akhir-akhir waktu ini, Kau bagi aku kesempatan. Kalau saya sedar diri, tuan-tuan pun sedar diri, kita takkan biarkan apa yang Nabi telah janjikan kepada kita. Kita takkan pernah tinggalkan sembahyang sunat ba'diyah isyak 4 rakaat supaya kita dapat tebus kesilapan kita. Supaya kita dapat tebus masa silam kita. Supaya kita dapat tebus semua kesilapan masa lalu kita yang kita telah buang berpuluh-puluh tahun. Dan semua itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, summa latus'alunna yawma izin 'anil na'im. Apa kata tuan-tuan? Ulama tanda kebahagiaan. Saya tak mengajak lama tuan-tuan. Sehari saya berhenti, jangan risau. Memang pesen saya macam ni. Imam Asy-Syatibi dia kata, orang yang bahagia dia kata, Allah kurnia kat dia kawan yang salih. Waktu hijrah, Nabi pilih Sayyidina Abu Bakar. Nabi pilih Sayyidina Abu Bakar. Bahagia Sayyidina Abu Bakar. Bahagia dah sampai akhirat. Pasal apa tuan-tuan? Tuan-tuan tengok. Semua orang nak bunuh Nabi waktu tu. Tak jadi peneman Nabi waktu itu, Sayyidina Abu Bakar. Saya nak cerita dengan ni. Tak semua orang boleh jadi kawan kita untuk kita dekat dengan Tuhan. Tak semua orang boleh jadi teman kita untuk kita hampir dengan Allah. Sayyidina Abu Bakar jadi kawan Nabi waktu hijrah. Allah bagi apa kat Sayyidina Abu Bakar? Allah bagi Sayyidina Abu Bakar jadi pak mentua Nabi. Sayyidina Ali tahu tuan-tuan, kalau aku ganti yang ni, makna aku kena bunuh. Sayyidina Ali kata apa? Kena bunuh pun kena bunuhlah. Demi Nabi aku sanggup, dia kata. Demi Nabi aku sanggup. Demi Rasulullah aku sanggup. Tuan-tuan, kita bukan sekadar nak bagi nyawa kat Nabi. Kita nak tengok muka dia pun kita tak pernah teringin, tuan-tuan. Kita tak minta pun nak tengok muka Nabi masa hidup ni. Ada ustaz saya minta 10 tahun yang dulu. Yang tu bukan mau. Kita boleh cari duit dari muda sampailah. Cari duit tak pernah berhenti. Cari muda sampailah. Kenapa kita berhenti untuk minta, ya Allah, boleh tak aku nak tengok wajah Nabi aku, ya Allah? Pasal aku sayang kat Nabi. Kita mohong diri kita, kita mohong Nabi Muhammad, kita kata kita sayang dia. Sebenarnya Nabi dah lama mati dalam hati kita. Sebenarnya Nabi dah lama hilang dalam hati kita.
Masa kita duduk di dalam raudah di Madinah, kita tak minta pun nak jumpa Nabi walaupun Nabi duduk sebelah. Walaupun kubur Nabi terlalu hampir kepada kita, kita yang kita minta apa dia? Kita minta duit. Kita minta panjang umur. Kita minta duit. Walaupun Nabi duduk sebelah kat kita. Kita tak boleh buang duit kita. Kita tak boleh buang hidup kita. Kubur Nabi duduk sebelah kita saja. Kita masih ingat duit kita. Kita masih ingat dunia kita. Kita masih ingat itu yang kita minta di dalam raudhah. Kita tak minta pun. Ya Allah, boleh tak aku nak tengok muka Nabi aku, ya Allah, sekali saja. Doa yang kita ulang-ulang di dalam raudhah. Sebab apa aku nak main tengok? Sebab aku sayang kat Nabi, ya Allah. Aku sayang kat dia. Aku rindu kat Nabi, ya Allah. Aku sayang sungguh kat dia, ya Allah. Bagi aku tengok walaupun sekali dalam hidupku. Kita tak minta pun, tuan-tuan. Kita tak boleh buang duit kita. Kita tak boleh buang dunia kita. Walaupun sampai di raudhah, tempat yang paling hampir dengan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tak boleh buang semua. Tak apalah. Apa nak buat? Kita yang pilih jalan tu. Sebab Allah kata macam tu tiap-tiap minggu dalam surah Al-Insan. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Kami dah bagi dah semua. Ilmu dah bagi, Quran dah bagi, Nabi dah bagi. Hampa pilihlah. Nak jalan hak betul, nak jalan hak salah. Hampa pilih. Pilihlah. Sampai sana kita tak boleh cakap, saya tak larat, ya Allah. Sampai sana kita tak boleh cakap, 60 tahun tu tak cukup, ya Allah. Sampai sana kita tak boleh cakap, saya gout, ya Allah. Saya sakit jantung, ya Allah. Saya darah tinggi, ya Allah. Aku bagi hang masa lama. Sebab itu tiap-tiap minggu, ayat yang disunatkan sujud atas kita pagi Jumaat, kita tengok ayat itu, tuan-tuan. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dhukkiru biha. Orang yang beriman dengan ayat kami, Quran, apabila diberikan peringatan dengannya, Quran, dia buat apa? Kharu sujjada. Dia segera taat kepada Allah. Tuan-tuan, kalau Sayyidina Umar dulu, sekali dengar saja hati dia lembut. Pasal apa kita ni tak boleh lembut dengan Quran? Saya tanya diri saya, tuan-tuan, tanyalah diri tuan-tuan. Sayyidina Umar sekali ya, dia dengar tu sekali ya. Tuan-tuan, Ibn Qayyim dia sebut, tanda orang bahagia itu, setiap kali bertambah ilmu, kata dia, maka akan bertambah pula tawaduknya dan kasih sayang kekuatannya kepada Allah. Setiap kali ilmu dia bertambah, kepada Ibn Qayyum, rendah diri dia dengan Allah bertambah. Kita mengaji tiap-tiap malam, tuan-tuan. Kita boleh apa? Sebab apa?
Sebab pahala boleh hilang. Saya mau pahala Ustaz. Pahala boleh hilang tuan-tuan. Macam mana hilang? Sekali ya kita mengumpat orang, habis pahala kita. Saya tanya diri saya, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan. Bila hari terakhir dalam tahun ni kita dengar buruk orang? Mengumpat ni tuan-tuan dosa besar. Bila saya berhenti mengumpat, saya dengar orang mengumpat. Bila tuan-tuan berhenti mengumpat, tuan-tuan berhenti dengar orang mengumpat. Pasal apa Ustaz? Pasal mula hari yang kita duk dengar aib orang, kita duk buka aib orang, bermula hari itulah semua amal soleh kita habis. Bukan saya kata, Nabi kata. Kalau saya kata, tuan-tuan boleh kata saya mohong. Tapi kalau Nabi kata, pun kita kata Nabi mohong. Siapa kita? Siapa kita, tuan-tuan? Orang berilmu, orang bahagia, kata Ibn Qayyim, bertambah ilmu, tambah rendah diri. Bertambah ilmu, bertambah kasih sayang. Dia aku sayang orang. Pasal apa aku kena sayang orang? Sebab Nabi, orang dia penyayang. Sampai Nabi kata dalam satu hadis, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Kata ulama, orang yang bahagia bertambah kekuatan dia kepada Allah. Dia kuat dengan Tuhan. Dia bertambah akrab dengan Allah. Tuan-tuan, kalau umur kita bertambah, amal soleh kita tak bertambah, Nabi kata orang ni celaka, tuan-tuan. Umur kita bertambah, tapi amal soleh kita tak bertambah. Minggu lepas, tuan-tuan, isteri saya tanya saya. Dia kata, abang, kita kalau mati malam Jumaat selesai. Dia kata, tak selesai kalau kita ada hutang orang. Saya ingat tak hutang saya masa saya kecil dulu. Siapa yang saya hutang? Tuan-tuan ingat tak masa tuan-tuan muda siapa yang tuan-tuan hutang? Semua orang yang kita lupa hutang kita ni sampai sana dia mai. Dia mai. Hang ada hutang aku RM1. Hang ada hutang aku 5 kupang. Sikit Ustaz. Sikit itulah menjadi asbab mereka ni. Mereka tuntut dekat kita. Sebab zaman itu zaman pendakwaan. Semua orang nak lepas pada ketika itu. Siapa orang yang kita hutang ni kita ingat hak sekupang, hak 5 duit ni? Siapa? Pemain cari kita tuan-tuan. Sana tak boleh bayar dengan duit. Kita bayar dengan semayang. Kita bayar dengan puasa. Kita bayar dengan sedekah. Semayang kita tak ada tuan-tuan. Sedekah kita tak ada. Daripada muda sampailah seringgit tu lah. Main tabung masjid kita duk takut tuan-tuan. Takut kita. Kita tak percaya yang Tuhan kata dalam Al-Quran. Satu aku balas 10. Satu aku balas sampai 700. Kita tak percaya. Dan setiap kali ditambah umurnya, semakin berkurang ketamakan dia pada dunia. Ni orang bahagia. Kui tua, kui dia boleh lepaskan dunia yang duk ada kat dia. Bukan kui sayang. Bukan kui tua, kita kui sayang dengan dunia. Kui tua, kita kui peluk dunia. Siapa usah kata lagu tu? Nak abang ni, yang ni buah lah.
Nabi kata, sakitnya mati itu, sebanyak mana kita sayang dunia ni. Lagi kuat kita sayang dunia, lagi sakit mati itu. Nabi pesan kat kita, mati ni sakit. Nak tahu tak banyak mana sakit mati? Nabi kata, banyak mana hang sayang dunia. Banyak mana kita kasih dengan dunia, banyak mana kita tak mau lepas dunia ni. Nabi kata, banyak tulah sakitnya mati. Sebab itu Ibn Qayyim dia sebut, orang yang bahagia bertambah saja umurnya, berkurang tamak dia dengan dunia ni. Jadi tuan-tuan, saya rasa cukuplah setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan. Terima kasih sebab masjid memberi ruang kepada saya. Saya bukan orang alim, bukan ustaz yang pandai, ustaz pembukaanlah, tentang boleh panggil nama tak apalah, Ahmad Rizal Mirazali. Saya mai di masjid ni tuan-tuan 8 tahun yang lalu. Alhamdulillah, ni saya mai pula. InsyaAllah 8 tahun yang akan datang kita jumpa lagi. Saya buat dengan rumah saya. Saya kata, aku 8 tahun lagi aku tak ada. Lah saya 55 tuan-tuan umur saya. Saya meminta dengan Allah, ya Allah, kalau anak panjang ke umur aku, jangan lebih 63. Saya meminta dengan Allah begitu, tuan-tuan. Saya lah 55. Saya minta dengan Tuhan, kalau nak panjangkan umur saya lagi, saya kata, dekat 53 ya, tolonglah, ya Allah. Tolonglah. Dekat 63, kau ambil aku lah, ya Allah. Pasal apa tuan-tuan? Kita ni tak mau kena tipu di dunia ni sampai lah. Kita tak boleh sedar tuan-tuan, kita kena tipu dengan hidup ni. Cukuplah masa yang Allah bagi ni, kita dapat kesedaran. Kemarin saya mengajak, saya kata, kita ni kena berubah jadi orang baik. Ada orang tanya kat saya, kalau kita jadi baik, mak pak kita tahu tak? Tahu. Mak pak saya dah meninggal, Ustaz. Dia tahu. Macam mana mak pak saya boleh tahu, Ustaz? Dia dah duduk alam barzah. Dia tahu. Kerana amal soleh seorang anak itu sampai kepada mak pak dia. Bila kita mula jadi anak yang baik, kita mula berubah jadi insan yang baik. Tiap-tiap hari hadiah tu pi kepada mak kita, pada pak kita. Jadi mak kita, pak kita dia tahu. Ya Allah, anak aku dah kui baik. Dulu aku nak boleh sebulan hadiah daripada dia pun tak boleh, ya Allah. Ha, malaikat duk hantar boleh kata tiap-tiap minggu, boleh duk hantar tiap-tiap hari. Anak aku dah mula sedekah. Anak aku dah mula semayang sunat. Anak aku dah mula tolong orang. Ya Allah, terima kasih. Mak kita duk dalam alam barzah ni, malaikat duk hantar hari-hari. Sebab dia ada tanya dengan malaikat rahmat, wahai malaikat, ada tak hadiah daripada anak aku? Malaikat kata tak ada. Kita tengok orang sebelah dapat hadiah besar-besar dari anak dia. Anak dia sedekah untuk mak dia, baca qul huwallah untuk mak dia, baca tahlil untuk mak dia. Kita tanya malaikat rahmat untuk
Tok saya tak ada ke? Dekat Rahmat kata tak ada. Tapi mula kita berubah menjadi orang yang lebih baik, maka mak kita tahu. Terima kasih ya Allah. Sebab aku hari-hari dapat hadiah daripada anak aku yang dulu aku tak pernah dapat. Tuan-tuan, baik. Sekat ini saja, minta ampun, minta maaf pada semua orang. Tuan-tuan tolong doakan saya. Mudah-mudahan saya, isteri dan anak-anak, kami dapat menjadi insan yang baik pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kami, isteri dan anak-anak, husnul khatimah. وآخر الكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا رحمن يا رحيم عمر kami semakin tua ya Allah, badan kami semakin lemah, pendengaran kami semakin tidak dengar, pandangan kami semakin kabur. Ya Allah, kami sedar bahawa masa untuk kami menemui Engkau terlalu dekat. Maka tolonglah akan kami semua, ya Allah. Berikan seluruh masa yang ada pada kami ini, ya Allah, kami dapat buat baik. Beri kekuatan kepada kami untuk buat baik. Tolong kami, ya Allah, untuk kami buat baik. Kami bukan tak mau, ya Allah. Tapi kami rasa lemah sangat. Kami bukan tak suka nak sembahyang sunat, nak baca Quran. Kami rasa lemah, ya Allah. Tolonglah kami, ya Allah. Bantulah kami, ya Allah. Ya Allah, jika ada benda jahat, maksiat, kami tak boleh buang. Kami duduk bangga dengan diri kami. Kami duduk bergaduh lagi sama-sama kami. Kami duduk putuskan silaturahim. Mulut kami yang tak ada tulang ni, kami duduk sedap kata orang. Kami duduk sedap cari salah orang. Tolonglah ya Allah. Tolong pimpin kami. Tolong bantu kami. Supaya kami dapat mati dalam keadaan kami tak buat maksiat dah ya Allah. Kami tak buat dosa dah ya Allah. Karena kami telah melakukan dosa yang berulang-ulang dalam hidup kami, ya Allah. Kami melakukan kesalahan yang sama dalam hidup kami ini, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Tolong bantu kami. Tinggalkan semua benda jahat yang duduk dalam diri kami. Duduk apa yang kami buat dalam hidup ini. Kami tak mampu, ya Allah. Kami tak kuat, ya Allah. Kami tak mampu, ya Allah. Jika Engkau tak tolong kami. Ya Allah, kami janji. Bermula pada hari ini, kami nak jadi hamba Engkau yang baik. Kami nak jadi hamba-Mu yang baik. Kami tak mau buat jahat lagi, ya Allah. Tapi kami harap pertolongan Engkau. Ya Allah, sampai masa besok, Engkau ambil kami, Engkau jemput kami. Tolonglah, ya Allah, bagi peluang kat kami, agar lidah kami ni boleh mengucap, La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Tolonglah bagi peluang kat kami semua, ya Allah, yang hadir pada malam ni. Lidah kami, kami dapat sebut kalimah syahadah. Walaupun lidah ni masa hidup tak berhenti buat maksiat. Walaupun lidah ni masa hidup kami tak berhenti buat jahat. Tapi kami harap, ya Allah. Kami minta, ya Allah. Kami harap sungguh-sungguh, ya Allah. Masa kami nak sakaratul maut, tolonglah izinkan lidah kami ni untuk kami mengucap dua kalimah syahadah. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين